Setelah sebelumnya kita berkeliling menjelajahi Kebun Raya Mangrove Surabaya yang keren sekali. Dan menjadi salah satu destinasi wisata terbaik kota ini. Sekarang kita akan naik wisata perahu yang ada di sini. Harga tiket Rp25.000 dan kita akan dibawa berperahu menyusuri sungai di hutan mangrove ini sampai ke laut. Kalau dibandingkan dengan hutan mangrove Wonorejo yang juga ada di Surabaya, sungainya ini lebih kecil, tapi mangrovenya lebih lebat. Kita akan menjumpai beraneka hewan penghuni mangrove seperti kera, biawak, dan beraneka burung. Perahu yang digunakan berukuran lebih kecil dan bisa menampung sampai 10 orang. Untuk sampai ke lautnya akan butuh sekitar 20 menit. Jadi lama wisata perahunya sekitar 40 menitan. Ini kebetulan kita bertepatan dengan nelayan yang sedang pulang melaut.
Dan di sini memang hutan mangrovenya masih sangat lebat. Paling-palingnya kesangkut sama anjing gondok. Pakai anu. Di saat perjalanan pulang, baling-baling perahu kami tersangkut enceng gondok. Wis balik kan. Tapi anu terhalang nenceng gondok. Dan setelah beberapa saat, baling-balingnya pun bebas dan perahu melanjutkan perjalanan. Nah, itu tadi wisata perahu Kebun Raya Mangrove Surabaya. Bagaimana menurut sobat? Pengen nyoba? Cek juga destinasi-destinasi keren berikut.